Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati wa sirri sari fi wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku dimanapun, kapanpun, dan di saat apapun selalu dalam ridho rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sehat sempurna, diangkat segala sakitnya, dimudahkan segala urusannya, dikucurkan rezeki sederas-derasnya dari segala penjuru alam. Amin, amin, Allahumma amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saudaraku semua, saya selalu bermohon kepada Rabbi agar dimanapun, kapanpun, dan di saat apapun segala ijazahan-ijazahan di channel saya benar-benar tajrib dan semakin tajrib buat saudaraku semua, bermanfaat buat diri, keluarga, dan orang banyak yang membutuhkannya. Amin, amin, Allahumma amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rahman. Ya Allah, ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhanku. Hamba bermohon dengan segala rahmat, ridho, dan maunamu, ya Rahim. Izinkan hamba mengijazahkan berbagai keilmuan di channel hamba JAA Terapi Rajo Mangkuto Alam buat saudara-saudara hamba dimanapun, kapanpun, dan di saat apapun. Dan hamba bermohon, ya Allah, melalui berbagai ijazahan-ijazahan keilmuan, benar-benar semakin tajrib, benar-benar semakin manfaat, benar-benar semakin tertitip energi-energi luar biasa buat saudara-saudara hamba, bermanfaat buat diri, keluarga, dan orang banyak yang membutuhkannya. Amin, amin, Allahumma amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Silakan Qabil tu diruh dan jasadnya seikhlas mungkin, benar-benar ikhlas ucap di batinnya Qabil tu. Baik saudaraku semua, pada kesempatan ini saya akan ijazahkan Asma Laut Raje tingkat 1. Silakan benar-benar ikhlas. Silakan benar-benar yakin dan Qabil tu di batinnya. Dan jangan lupa silakan dibagikan videonya. Semoga menjadi jalan terbuka hijab ilmu dan hijab
rezeki saudaraku semua. Amin, amin, Allahumma amin. Dan saya mengucapkan terima kasih dan selalu bermohon kepada Rabbi, semoga dengan membagikan videonya saudaraku semakin dilimpahkan rahmat oleh Allah, semakin diridhai oleh Allah, semakin dimudahkan urusannya oleh Allah, semakin diberi harta kekayaan yang bermanfaat oleh Allah, terbuka segala hijab ilmunya, terbuka segala hijab rezekinya. Amin, amin, Allahumma amin. Sekarang silakan duduk sila dan ikuti apa yang saya ucapkan. Al-izzatu lillah bismillahirrahmanirrahim. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Berikut baca asma di batinnya benar-benar selembut mungkin, syekh khusyuk mungkin. Semoga apa yang saya ijazahkan benar-benar semakin tajrib buat saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Lautun syamarik abna kitabun jauzul jahar. Lautun syamarik abna kitabun jauzul jahar. Lautun samarik 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 abna kitabun jauzul jahar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga benar-benar tajrib buat saudaraku. Dan untuk penyelarasan asma laut rajanya, lakukan selama 7 malam ya. Lakukan selama 7 malam dan akan sangat luar biasa dilakukan di pinggir laut, di pinggir danau, di pinggir sungai atau di pinggir kali. Atau cari musola, masjid, surau yang berada di pinggir danau, sungai atau laut. Dan kalau di laut, pilihlah daerah yang paling rasanya nyaman. Dengan memilih daerah tersebut, asmanya akan semakin luar biasa buat saudaraku semua. Dan tata caranya, pertama, fokus sulbi, baca asma 280. Di ubun-ubun baca 280, fokus dada tengah baca 280, fokus kedua telapak tangannya baca 280. Lakukan hingga 7 malam. Asma laut raje bukan asma sembarangan. Artinya apa? Asma ini dicip, asma ini dibikin karena begitu hebatnya energi yang ada di air, energi yang ada di sungai, energi yang ada di danau, energi yang ada di lautan samudra yang luas. Dengan mengamalkan asma ini, saudaraku akan ditakuti berbagai golongan jin. Jin tingkat apapun, saudaraku benar-benar ditakuti oleh berbagai makhluk gaib lainnya.
dan asma ini untuk pembersihan sangat luar biasa. Niat pembersihannya, setelah itu zikirkan asmanya. Pembersihan warung, pembersihan rumah, pembersihan individu seseorang, atau penghancuran kodam-kodam gak benar di benda pusaka, asma ini sangat luar biasa. Silakan dibuktikan. Dan kalau buat pengisian berbagai asma akan juga sangat bagus ya. Saudaraku, cari garam, bacakan asmanya hingga 1000 kali buat garam tersebut, maka garam tadi akan mengandung energi yang luar biasa. Dan siapapun yang meminum atau mengkonsumsi garam tersebut akan luar biasa memiliki energi dari asmanya. Artinya apa? Saudaraku, bisa bikin kapsulnya, bisa bikin medianya dengan asma ini. Bacakan 1000 kali asmanya, minumkan kepada orang yang membutuhkannya sesuai hajatnya. Dan asma ini akan semakin tajam, semakin luar biasa dengan saudaraku melakukan zikirnya minimal tambah atau booster 1 kali sebulan di pinggir laut atau danau atau sungai. Maka kekuatannya akan semakin terus bertambah buat saudaraku semua. Semoga benar-benar luar biasa buat saudaraku. Semoga benar-benar semakin bermanfaat. Salam satu batin satu jiwa. Saya Rajo Mangkutu Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.